Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Dan selamat berjumpa kembali dalam acara Sekolah Minggu. Bagaimana adik-adik kabarnya? Baik. Sehat kan? Sehat. Apakah hari ini sudah bahagia? Bahagia. Bahagia. Kalau Pak Tri gimana? Sudah bahagia atau belum? Ya sudah bahagia dong ya. Nah kalau kita semua sudah sehat dan bahagia, maka kita harus semangat. Nah adik-adik ada yang tahu nggak kalau sekarang itu kita merayakan Minggu Paskah yang keberapa? Ayo, keberapa? Ada yang tahu nggak? Yang berapa, Frater? Keberapa, Frater, ya? Yang ke-6. Jadi, adik-adik, pada Minggu Paskah yang ke-6 ini, kita akan bersuka cita bersama siapa, Frater? Yesus. Bersama siapa, adik-adik? Yesus. Dan yang lebih serunya lagi, kita juga akan belajar mengasihi seperti Yesus dan Bunda Maria. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak siapa itu Bunda Maria? Siapa? Jesko tahu nggak? Siapa? Ibunya Yesus? Ya. Benar sekali, Frater, ya. Benar. Bunda Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar acara kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Benar sekali, Frater. Ya. Sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari Frater kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk mendalami materi yang akan Engkau berikan melalui para Frater. Ya Bapa, berikanlah Roh Kudus untuk menemani kami agar apa yang diberikan oleh para Frater dapat kami mengerti dan nantinya dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Frater atas doanya. Sama-sama. Nah, Frater, ada baiknya kalau kita kenalan dulu nih dengan adik-adik semua ya. Oh iya, benar itu. Karena kalau tidak kenal, maka tak tidak sayang. Maka kita harus saling mengenal supaya kita saling menyayangi. Gimana adik-adik, mau kan kita saling mengenal? Mau. Ya, dari Frater dulu ya. Oke. Ya, perkenalkan nama Frater, Frater Bless. Lengkapnya Blasius Dinda Anugraha. Dan nama saya Frater Bofri. Kalau nama lengkapnya Frater Bopri Wahyu Samosir SJY. Ya, silakan adik-adik untuk boleh berkenalan. Dari mana dulu Frater? Dari sebelah sana. Oke, dari kamu. Siapa namamu ini? Lota. Lota. Kamu?
Johan. Alia. Ya, kamu siapa? Nadia. Gio. Dan yang terakhir? Jasko. Nah, karena kita sudah saling mengenal, maka kita harus semangat dan saling menyayangi. Dan kami berdua adalah Frater Bobles. Tahu siapa itu Bobles? Saya Frater Gobri dan dia Frater Bless. Kami berdua adalah Frater Bobles. Dan di sini juga ada Frater yang akan menemani kita. Siapa aja mereka Frater? Ada Frater Hendrikus dan juga Frater Rizky. Ya. Karena kita sekarang sudah saling mengenal, mari kita bersukacita bersama Yesus. Mari Frater. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan bacaan Injil hari ini. Ya, silakan diambil dulu Alkitabnya Frater. Oke Frater, siap. Nah, adik-adik yang terkasih, sekarang sebelum kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, kita baca Injil dulu ya. Iya. Dari mana, Frater? Dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Ya, jadi adik-adik yang di rumah silakan diambil kitab sucinya dulu dan dibuka dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Frater. Ya, Frater. Dari bacaan Injil pada hari ini, kira-kira apa yang mau Yesus ajarkan kepada kita itu, Frater? Jadi, Frater dan adik-adik semua, hari ini Yesus mengajak kita semua untuk tinggal dalam kasihnya. Tinggal di dalam kasihnya? Iya, Frater. Oh, apa itu maknanya, Frater? Tinggal dalam kasihnya artinya Yesus mengajak saya, Frater dan adik-adik semua untuk melaksanakan perintah-perintah Yesus dengan sukacita. Oh, jadi pada hari ini Yesus itu mau mengajak saya, Frater dan juga teman-teman untuk tinggal di dalam kasihnya dengan melaksanakan perintah-perintahnya, Frater, ya? Iya, benar, Frater, dengan sukacita. Dengan sukacita tentunya, ya? Iya. Adik-adik yang tahu nggak apa aja perintah Yesus dalam hidup kita? Ada yang tahu nggak? Dota tahu nggak? Enggak. Nggak tahu ya? Nah, kalau dalam bacaan Injil hari ini, apa perintah Yesus ya? Perintah Yesus itu kalau dalam bacaan Injil pada hari ini,
pada intinya untuk saling mengasihi, Frater. Apa tadi adik-adik? Perintahnya? Saling mengasihi. Ya, benar sekali. Jadi hari ini perintah Yesus adalah saling mengasihi. Nah, karena Yesus telah mengasihi kita semua dengan memberikan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut, maka hari ini Yesus mengajak kita untuk saling mengasihi. Ya, Frater. Tapi tidak hanya itu, Frater. Kita juga dapat mencontoh dari Bunda Maria. Ya, benar sekali, Frater. Apa ya, Frater, teladan Bunda Maria dalam mengasihi? Ya, Bunda Maria itu sebenarnya sungguh kaya akan kasih. Terutama sejak Bunda Maria mengandung Yesus, itu sudah penuh kasih. Dan tidak hanya itu, sampai ke Bukit Golgota pun Bunda Maria menemani Yesus. Iya, adik-adik semua dan teman-teman semua. Jadi Bunda Maria itu sangat mengasihi Yesus di sepanjang hidupnya. Iya. Dan Bunda Maria juga mengajak kita semua untuk saling mengasihi. Lalu, Frater. Iya, Frater. Tadi katanya Bunda Maria mengasihi, lalu Yesus itu juga mengajarkan kita untuk mengasihi. Lalu apa sih makna dari kasih atau mengasihi itu? Sebelum Frater menjawab, adik-adik ada yang tahu nggak apa artinya mengasihi? Cio tahu? Apa ya? Belum tahu. Mau tidak tahu? Alia? Tidak tahu. Tidak tahu. Ini Nadia? Johan? Baik, Frater, karena adik-adik nggak ada yang tahu, jadi kita jawab sendiri, Frater, ya. Kira-kira jadi, apa, Frater? Artinya mengasihi itu adalah kita membagikan kasih yang telah Yesus berikan kepada kita, yaitu seluruh hidupnya, dan juga yang telah diteladankan oleh Maria kepada kita untuk semua orang. Oh, begitu ya, Frater, ya? Iya, dan kasih itu bisa kita wujudkan dengan melakukan berbagai kebaikan untuk banyak orang. Misalnya memberikan sapaan, membantu orang yang mengalami kesusahan, mengunjungi orang yang sakit di rumah sakit, dan lain sebagainya. Oh, begitu, Brother. Jadi, mengasihi itu artinya kita melakukan berbagai macam hal kebaikan untuk sesama kita, Brother, ya? Iya, Brother. Benar sekali. Nah, sekarang Brother mau nanya nih sama adik-adik. Adik-adik di sini, siapa yang suka membantu orang tua di rumah? Angkat tangan. Ya, membantu orang yang suka membantu orang tua. Semuanya suka ya? Nah, biasanya Cio suka bantu apa di rumah? Cuci piring kah? Nyapu rumah? Cuci piring. Mantap sekali, Blatter, ya? Kalau ada apa? Ngepel sama masukin baju yang habis disetrika ke lemariku. Wah, mantap sekali adik ini ya. Kalau Nadia? Mencuci baju. Wih, mencuci baju. Alia? Bantu mama masak. Wah. Wow. Masak luar biasa adik kita ini ya. Yang salah siapa? Johan? Bersihin kasur. Bersihin kasur, Brother. Francesco? Cuci piring juga. Wah. Wow. Mantap sekali adik kita, Brother, ya. Ternyata wow, adik kita suka mengasihi ya, Brother, ya. Iya. Brother suka mengasihi enggak? Suka dong. Wah, luar biasa kalau begitu. Iya, Brother. Oh iya, adik-adik. Bantuan yang adik-adik berikan untuk papa dan mama di rumah itu namanya adalah tindakan cinta atau kasih kita untuk mereka. Tetapi adik-adik jangan lupa, kalau membantu itu harus dengan sukacita. Sukacita artinya kita membantu orang tua di rumah atau orang lain dengan semangat, ikhlas, dan tidak mengharapkan hadiahnya. Begitu, Brother. Iya. Benar itu, Brother. Karena hari ini Yesus mengajak kita untuk saling mengasihi dengan sukacita. Gimana, adik-adik setuju? Setuju. Wah, luar biasa adik-adik kita ini, Frater, ya? Iya. Oh ya, Frater. Saya dan juga adik-adik itu pengin tahu bagaimana sih pengalaman Frater ada atau enggak tentang mengasihi ini? Wah, kalau itu pasti punya dong, Frater. Wah, coba ceritakan, Frater. Ya, jadi begini adik-adik dan teman-teman, 2 tahun yang lalu, saya
berziarah ke Muntilan. Adik-adik pernah berkunjung ke Muntilan? Belum pernah ya? Belum. Jadi Frater pernah berziarah ke sana bersama teman-teman. Dan waktu ke sana Frater membawa banyak roti. Tujuannya satu, supaya enggak lapar di bus. Ternyata sampai di sana snack-nya tidak saya makan, Frater. Loh, kenapa, Frater? Karena di sana ternyata sudah ada banyak sekali makanan. Jadinya rotinya tidak saya makan waktu di sana. Oh, begitu. Terus waktu mau pulang, mesin busnya itu rusak. Wah. Jadi kami disuruh untuk menunggu bus yang lain. Nah, sambil menunggu bus yang lain, Frater berjumpa dengan seorang nenek. Beliau berjalan sendirian sambil membawa karung beras dan mengumpulkan barang-barang bekas yang ada di sekitarnya seperti botol minuman dan lain sebagainya, Frater. Lah, neneknya itu berjalan sendiri atau dengan cucu atau anaknya, Frater? Neneknya itu berjalan sendirian malam-malam. Karena berjalan sendirian, maka Frater, hati Frater itu sedih. Lalu Frater mendekati nenek itu, lalu menawarkan roti yang Frater bawa tadi, tapi tidak jadi Frater makan. Nah, ternyata nenek itu mau menerima roti itu. Begitu, Frater. Wah, pasti perasaan nenek itu bahagia ya, menerima roti dari Frater. Kemungkinan besar bahagia sekali, Frater. Apalagi kalau neneknya belum membeli makanan Frater saat itu ya. Iya. Nah, Frater, bagaimana perasaan Frater ketika memberikan roti kepada nenek itu, Frater? Tentunya Frater sangat bahagia karena Frater bisa berbagi dan juga bisa membuat nenek itu tersenyum. Bahkan setelah Frater memberikan roti, nenek itu mendoakan Frater. Wah, Frater sangat bahagia saat itu, Frater. Oh, begitu. Nah, jadi adik-adik, dari pengalaman Frater Bofri ini, kita dapat belajar bahwa dengan mengasihi itu hidup kita akan menjadi bahagia. Tetapi tidak hanya itu, akan menjadi bermanfaat juga bagi diri kita. Dan itu sangat penting. Ya, adik, benar sekali. Mengasihi itu penting karena masih ada banyak orang yang membutuhkan perhatian, bantuan, doa, dan dukungan kita. Bermanfaat karena dengan kita memberi, hidup kita menjadi bahagia, Frater. Ya, benar sekali, adik-adik. Jadi, bila saling mengasihi itu penting dan bermanfaat, sekarang tunggu apa lagi, adik-adik? Ayo saling mengasihi dengan suka cita. Begitu ya, adik-adik ya. Lalu, di mana saja, Frater, kita dapat mengasihi? Nah, adik-adik semua, kita semua bisa mengasihi di mana saja. Di sekolah, di rumah, di pasar, dan lain sebagainya. Gimana itu, Frater, caranya, Frater? Nah, kalau di rumah, kita bisa mengasihi dengan membantu orang tua di rumah, gitu ya. Di sini siapa yang punya adik di rumah? Punya? Yang punya kakak? Nah, kita juga bisa mengasihi dengan mengajak kakak atau adik bermain bersama. Oh. Gitu, Frater. Dan kalau di sekolah, kita itu dapat mengasihi dengan cara memaafkan teman kita yang berbuat salah kepada kita. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa membagikan bekal yang kita bawa kepada teman kita. Ketika kita melihat teman kita itu tidak membawa bekal. Nah, dari situlah kita dapat juga mengasihi. Nah, jadi begitu ya adik-adik. Jadi di mana saja kita bisa mengasihi dan kita juga mengasihi itu dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Seperti papa, mama, kakak, tante, om, dan lain sebagainya. Jadi mulai sekarang adik-adik harus mau ya untuk saling mengasihi dengan suka cita. Oke, itulah pesan Yesus hari ini. Sekarang kita main dulu ya. Ada adik mau main kan? Mau. Ayo kita main, Frater ya. Main apa nih, Frater? Main Pizza Hut, Frater. Pizza Hut. Oke, ada adik siap? Siap. Oke. Siap. Nah, adik-adik, setelah kita merenungkan
sabda Tuhan hari ini, yaitu ayo saling mengasihi dengan sukacita. Sekarang kita akan bermain bersama. Ya. Kita akan bermain apa, Prata? Pizza Hut. Pizza Hut ya. Ada di sini pernah makan pizza nggak? Pernah. Pernah. Sering nggak? Mana rasanya, enak nggak? Enak. Pater pernah makan pizza? Pernah. Kalau Pater bawa free? Pernah dong. Pernah. Jadi makan. Sekarang kita akan main Pizza Hut. Kalau dulu kan biasanya dimakan. Kalau sekarang kita mainkan gitu ya. Iya. Ada yang tahu cara mainnya nggak? Nggak tahu ya? Belum. Tolong Pater ajarin Pater. Ini saya pegang mic-nya. Musik. Silakan lihat Pater Grace ya. Tangannya seperti ini. Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut. Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut. McDonald's, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut. Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut. Nah, kira-kira begitu ya adik-adik ya caranya ya. Gampang gak? Gampang banget ya. Adik-adik siap? Kami yang bernyanyi, adik-adik yang main sendiri ya. Iya. Oke. Teman-teman yang di rumah juga boleh ikut bermain ya. Iya. Silakan berdiri dulu. Itu masih ada yang duduk itu loh. Iya itu. Ya. Kita bisa lihat mereka di sana ya. Mm-mm. Luar biasa sekali kita ya. Oke, Prata. Siap musik. Pizza Hut. Pizza Hut. Kentucky Fried Chicken Pizza Hut. Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut. McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut. Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut. Tambah lagi temponya Prater ya. Ya, dipercepat ya. Adik-adik sudah bisa kan? Iya. Bisa. Oke, Prater. Musik lebih cepat lagi ya. Wah, Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut. Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut. McDonald's, tadi kan kita udah tahu kalau pesan Yesus hari ini adalah saling mengasihi dengan sukacita. Iya. Dan adik-adik juga sudah sadar ternyata mengasihi itu penting dan bermanfaat dalam hidup kita, Prater ya. Betul sekali. Nah, sekarang kita harus siap untuk melaksanakannya. Caranya kita juga bisa melakukannya dengan bermain. Aku tahu, sadar, siap melakukan. Iya. Sebagai ungkapan sadar dan siap ya, Prater. Iya. Adik-adik bisa kan mainnya? Atau mau diajarin dulu? Diajarin dulu. Mas, silakan Prater diajarin lagi, Prater. Saya yang pegang mic-nya. Iya. Atau gantian, Prater? Gimana? Gantian. Saya Prater yang pegang mic-nya, saya yang ngajarin. Oh, tidak usah lah, Prater. Tidak usah ya, oke. Okay. Yeah. Musik. Boleh sambil goyang-goyang aja dulu, ya. Aku tahu gimana tuh?
Gampang adik-adik ya? Gampang. Siap untuk bermain? Siap. Oke. Teman-teman di rumah siap ya? Oke, siap sekali berlatih. Mendoakan sesama. Iya. Nah, di masa pandemi ini kan kita enggak, kalau bisa enggak boleh ini ya, keluar rumah kan? Iya. Baiknya di rumah aja gitu ya. Betul. Jadi di masa pandemi ini salah satu cara terbaik untuk mengasihi orang lain adalah dengan mendoakan mereka. Apa adik-adik? Mendoakan mereka. Iya, benar sekali. Mendoakan mereka, terutama teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang terjangkit virus corona. Jadi sekarang kita akan membuat kreativitas, yaitu membuat doa untuk orang-orang yang kita cintai. Adik-adik bisa buat doa kan? Bisa. Bisa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas, yaitu membuat doa. Membuat doa ya, Pater ya? Iya. Nah, contohnya seperti ini adik-adik ya. Nah. Wah. Kalau warnanya jelek memang pelatih enggak bisa mewarnai. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti adik-adik tugasnya adalah membuat doa. Adik-adik bebas mau mendoakan siapa aja. Boleh mendoakan papa, mama, teman, nah gitu. Nenek yang sedang sakit terserah. Gitu. Tujuin ke adik-adik yang di rumah dulu, Pak. Oke, tunjukkan ini seperti ini ya adik-adik ya gambarnya. Nah, ini. Jadi sekarang kreativitas kita adalah membuat doa, doa singkat. Nah, kita bebas mendoakan siapa aja, boleh orang tua, teman dan lain sebagainya. Kalau saya di sini mendoakan kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua, begitu. Seperti ini ya contohnya ya. Maaf kalau jelek. Tidak jelek, Frater Bovri. Oh, bagus ya. Bagus. Menurut pandangannya orang. Silahkan Pak, dibagi pulpennya Pak. Ya, nah. Ini kami bagi ya. Terimalah ini sebagai tanda cinta kami buat adik-adik ya. Wow. Ini. Tujuhan. Nanti muaranya di rumah aja ya. Sekarang kita buat doa adik dulu. Ya. Terserah mendoakan siapa. Adik sudah bisa menulis kan? Sudah. Ini penanya pulpennya. Ini buat Cesco. Nah, yang bagian atas buat? Nama. Nama dulu, nama baru kelas berapa gitu ya. Kalau Frater mahasiswa, kalau adik-adik kelas berapa gitu? Nah, silakan kerjakan. Namanya siapa? Terus kelas berapa gitu? Boleh, boleh nama lengkap. Boleh nama lengkap, boleh nama. Nama panggilan nama juga boleh. KL sudah. Jesco sudah. Gabriela masih menulis. Nah, kalau sudah menulis nama, nah, sini kan ada dua kotak toh. Kotak yang pertama itu isinya ini, misalnya adik-adik mau mendoakan siapa gitu. Misalnya doa untuk orang tua gitu. Yang di kotak yang kecil. Nah, tulis misalnya doa untuk orang tua. Ini. Lalu di kotak yang besar tulis doanya apa gitu. Silakan teman-teman yang ada di sana. Ini doa untuk orang tua atau doa untuk siapa gitu.
Boleh mendoakan orang tua, mendoakan teman yang berulang tahun, mendoakan nenek yang sedang sakit atau gimana gitu. Atau mungkin juga mendoakan musuh juga bisa ya, Brother ya? Sangat bisa, Brother. Hmm. Semangat adik-adik. Ayo, doa untuk siapa? Misalnya doa untuk kakak yang ada di rumah, gitu. Hmm. Doa untuk adik yang di rumah. Nah, kita mendoakan mereka sebagai tanda cinta kita untuk mereka. Karena mendoakan itu adalah cara mengasihi secara rahasia dan istimewa. Nah. Sudah, Johan? Lota mau doakan siapa? Buat aja doa untuk orang tua. Kan. Nah, terus kalau sudah ditulis doanya. Ya, kalau adik Alia doa untuk keluarga, mantap sekali. Doa untuk orang tua, ya silakan. Berdoa untuk orang tua. Lota mau berdoa untuk siapa? Boleh untuk orang tua juga, gak apa-apa. Untuk kakak yang di rumah, untuk teman yang berulang tahun. Oh ya, adik-adik di rumah juga ya, silakan membuat doa. Membuat doa singkat, boleh untuk orang tua, untuk teman-teman, untuk nenek yang sedang sakit, dan lain sebagainya. Gitu. Karena hari ini Yesus mengajak kita untuk saling mengasihi. Nah, di masa pandemi ini, mengasihi itu bisa kita wujudkan dengan saling mendoakan. Iya. Dan doa itu, apa tadi, Brother? Cara mengasihi orang lain secara rahasia dan istimewa. Nah, adik-adik di sini juga sudah pada buat gitu ya. Mereka kebanyakan berdoa untuk orang tua, luar biasa. Mm-mm. Ternyata adik-adik kita, Brother, sayang sama orang tua ya. Iya, Brother. Sayang enggak? Sayang, Brother. Sayang banget, Brother ya. Iya. Dota, berdoa untuk siapa? Ya, silakan buat doanya. Dalam doa kita bisa mohon berkat dari Tuhan, supaya Tuhan memberkati orang tua kita, melindungi dari mara bahaya, melancarkan segala usahanya, dan lain sebagainya. Iya. Jangan lupa ditutup dengan kata amin. Amin. Semangat adik-adik. Johan sudah selesai? Wah, luar biasa Johannya. Sepertinya ya. Sepertinya ini Frater ya, ada tanda-tanda jadi Frater ya besok ya. Iya Frater ini. Iya, cepat sekali buat dua Frater ya. Mantap sekali adik-adik kita ini. Wah ini juga sudah selesai, Jesco ya. Iya, Jesco dan Cio. Jesco cita-citanya apa? Belum tahu sih. Gak mau jadi Romo ya? Gak mau ya? Mungkin si Cio mau Frater ya. Cio mau ya? Cio cita-citanya apa? Mau jadi Romo? Belum tahu juga. Si ini. Lothar sedang Lota. Buat doa ya. Silakan semangat ya adik-adik ya. Coba tanya, Lothar seneng, Lothar mau jadi suster apa enggak? Lothar mau jadi suster atau enggak? Enggak, maunya jadi dokter hewan. Oh dokter hewan, wah bagus sekali. Wah luar biasa adik-adik kita ya. Iya. Frater. Kami doakan semoga adik-adik bisa mencapai cita-cita adik semua. Dokter hewan, polisi dan lain sebagainya. Johan mau jadi apa Johan? Belum tahu. Belum tahu. Kalau Frater usul jadi Romo aja gimana? Gak mau ya Frater ya. Kenapa Frater ya? Mungkin belum ada bibit-bibit panggilan Frater. Iya ya Frater ya. Mm-mm. Atau mungkin karena lama Frater ya sekolahnya ya. Iya. Si ini. Adik Nadia sudah selesai? Belum. Si Alia. Teman-teman di rumah gimana? Sudah selesai? Wah masih proses Frater. Luar biasa mereka. Semangat sekali. Iya. Si Alia mau jadi suster enggak Alia? Enggak. Enggak, mau jadi apa? Belum tahu. Belum tahu. Si Nadia? Dokter hewan. Oh, sama seperti Lota. Lota ya? Mm-mm. Jesco sudah selesai. Wah, cepat sekali. Johan sudah. Nah, teman-teman di rumah jangan mau kalah nih dengan teman-teman yang ada di sini. Iya. Mereka sudah banyak yang selesai ini ya. Iya, Frater. Luar biasa. Frater mana doanya? Frater. Gabung enggak? Gabung ya? Oh, tadi gabung ya? Oh, iya, Frater. Ini Frater kurang nih nulisnya.
Frater Bofri Wahyu Samosir dan Frater Blasius Dinda. Oh, tadi saya kelupaan Frater ya. Uh-uh. Nanti tulis sendiri aja Frater ya di rumah ya. Iya. Kita kan satu rumah ya Frater ya? Iya, satu rumah. Oh, untunglah masih ingat satu rumah. Nota sudah? Si Alia sudah ya? Nanti mau warnanya di rumah aja ya. Sini ada gambar Yesus dan gambar Bunda Maria. Mereka berdua adalah perantara doa kita kepada Allah di surga. Iya, Frater. Nadia sudah? Wah, mantap sekali. Tinggal Lota dan Cio. Bagus sekali tulisannya, malu saya. Tutup. Emang tulisan Frater Bofri enggak bagus apa? Jelek ini loh. Wah. Lebih bagus tulisan Cio loh. Wah, iya ya. Si Alia sudah selesai, si Johan sudah selesai, Nadia sudah selesai. Oke adik-adik, kita cukupkan di sini ya, kreativitas kita ya. Nanti bisa dilanjutkan di rumah. Iya. Nah sekarang adik-adik boleh cerita, adik-adik berdoa untuk siapa? Cio berdoa untuk siapa? Orang tua. Untuk orang tua. Esko? Untuk orang tua juga. Wah, mantap sekali. Untuk orang tua juga. Untuk orang tua. Si Alia? Untuk keluarga. Untuk keluarga. Orang tua. Nah, dia untuk orang tua. Si Johan? Keluarga. Untuk keluarga, Frater. Wah, ternyata adik-adik kita di rumah ini ya, Frater, ya. Sangat mencintai orang tua mereka, ya. Iya, Frater. Jadi kebanyakan mereka mendoakan orang tua, ya. Iya. Mungkin sebagai tanda terima kasih mereka kepada orang tua, Frater, ya. Dan juga sebagai tanda cinta mereka untuk orang tua mereka gitu, Frater, ya. Iya. Nah, sekarang mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa bersama. Wah, tidak terasa ya, sudah selesai ya. Iya, Frater. Jadi nanti ketika doa, adik-adik yang doanya sudah selesai, boleh didoakan nanti. Baru nanti Frater tutup dengan doa penutup, gitu ya. Sekarang mari kita berdiri bersama. Dan kita berdoa bersama. Ya. Ayo berdiri. Nah, adik bisa berbaris di sini sambil memegang kertas doanya. Boleh maju ke depan semua. Nah. Johan boleh berdiri di sini juga. Sini dia. Nah sekarang nanti kita akan berdoa, nanti pertama dari Frater, lalu dari adik ya, berdoa untuk orang tua tadi ya. Silakan dibaca doanya, kamu juga, kalau Lota belum selesai. Nanti langsung aja ke Alia, baru ke Johan dan Nadia. Belum selesai juga? Oke, gak apa-apa. Jadi nanti pertama dari Frater, baru dari Jesko, dari Alia, Nadia, dan Johan. Baru nanti Frater tutup lagi ya. Ya. Adik-adik siap untuk berdoa? Teman-teman di rumah siap? Ya, minum peduk. Kita baris dulu ya, baris yang rapi ya. Yang rapi, kesini ya. Supaya teman-teman di rumah bisa melihat kita. Siapa sih mereka tuh yang asyik-asyik banget itu gitu ya? Iya, Frater. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dalam acara sekolah minggu ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena kami dapat memahami pesan Injil Yesus hari ini dengan baik, yaitu saling mengasihi dengan sukacita. Kini kami hendak menyampaikan dua-dua permohonan kami. Dengarkanlah ya Bapa, dan serta kabulkanlah demi kebahagiaan dan sukacita kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk orang tua supaya mereka bisa diberkati oleh Bapa. Semoga kita semua di sini diberkati oleh Bapa. Amin. Amin. Ya Tuhan, tolong lindungi keluargaku. Semoga keluargaku terlindung dari COVID-19. Semoga selalu sehat. Amin. Amin.
Semoga keluarga kita dilindungi terutama dari COVID. Amin. Amin. Ya Bapak, doakanlah Bapak dan Mamaku agar sehat selalu, bahagia selalu, dan panjang umur. Karena mereka telah merawatku, membesarkanku, memberi makan dan minum. Ya Tuhan, lindungilah mereka supaya sehat selalu. Amin. Amin. Ya Bapak, bersama Yesus dan Bunda Maria, saya berdoa untuk KKB di Papua. Hambamu mohon padamu Bapa, ampunilah segala dosa mereka, serta curahkanlah Roh Kudusmu pada mereka. Semoga kedepannya mereka lebih suka memperjuangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Amin. Ya Bapa, bentar lagi kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon kepadamu berkatilah kami, semoga semuanya dapat kami laksanakan dengan baik dan berkenan di hatimu. Doa ini ya Bapa kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, terima kasih adik-adik atas semangat dan doanya ya. Terima kasih. Sekarang mari kita bernyanyi bersama. Adik-adik masih semangat? Masih. Ya, sebagai lagu penutup ya Brother ya. Iya, apa Brother lagunya Brother? Lagunya Jalan Serta Yesus. Wah, Jalan Serta Yesus. Oke. Sekarang kita bentuk barisan bagi kita dua. Bisa bernyanyi dengan baik. Nah, doanya dikumpul dulu ya. Nanti Pater kembalikan lagi ya. Iya. Oke, luar biasa dari kita. Sekarang ambil posisi masing-masing supaya kita bisa bernyanyi bersama. Ada yang tahu kan lagunya Jalan Serta Yesus? Tahu. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, Pater. Musik. Nah, teman-teman di rumah juga boleh nyanyi ya. Jangan berdiri. Mari kita bernyanyi bersama Jalan Serta Yesus. Jalan Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ikut Yesus ada keselamatan, Brother. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.